Kansa Malik Ahmad dan Aminah Hanna Nur Atta diketahui telah masuk sekolah ternama. Putra dan putri Nagita Slavina dan Aurel Hermansyah sudah menyekolahkan anaknya sejak usia balita. Dilansir dari suara.com, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad memasukkan Rayanza atau sapaannya Cipung itu ke sekolah School Friends. Sedangkan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar menyekolahkan Aminah di Mighty Mind Pro School, satu kelas dengan anak Lesti Kejora dan Natalie Holsker. Diketahui, sekolah Cipung maupun Aminah merupakan sekolah elit di ibu kota dengan biaya pendidikan yang cukup mahal. Diperkirakan, Rayansa masuk di kelas Lemon Class dengan besaran biaya 2,5 juta per bulan jika mengambil 2 kali pertemuan per minggu. Selain itu, orang tua murid juga membayar biaya masuk sebesar 6 juta. Diperkirakan Gigi dan Raffi mengeluarkan biaya sebesar 36 juta per tahun. Sedangkan biaya pendidikan sekolah Aminah dilansir dari suara.com, untuk biaya masuk mencapai 10 juta. Orang tua diharuskan membayar biaya tuition free nursery sebesar 62 juta per tahun dan dapat dicicil dengan nominal 33 juta per semester. Estimasi biaya sekolah Rayansa dan Aminah sama-sama dijuluki anak sultan karena orang tuanya kaya raya.